Anies Baswedan resmi tak maju Pilgub Jawa Barat 2024. Keputusan itu disampaikan Syahrin Hamid selaku juru bicara beberapa jam sebelum pendaftaran ke KPU ditutup pada Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Syahrin menegaskan Anies tidak akan maju dalam Pilgub Jabar setelah santer beredar kabar akan diusung PDI Perjuangan, termasuk Ono Surono yang disebut-sebut bakal mendampinginya sebagai calon wakil gubernur. Beberapa hal, kata Syahrin, mendasari Anies untuk mengambil keputusan tersebut. Salah satunya adalah tak adanya aspirasi masyarakat Jawa Barat yang benar-benar berbeda dengan Jakarta. Kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan itu juga refleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah dan daerah yang meminta Anies maju di Pilkada Jakarta. Dan itu sudah beberapa, kata Syahrin. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah, tuturnya. Syahrin mengakui memang ada komunikasi antara Anies Baswedan dengan partai politik. Namun, tidak ada pembicaraan teknis untuk Anies ke Jawa Barat. Hal itu yang kemudian memastikan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2022 tersebut tak maju ke Jabar. Memang ada komunikasi antara parpol dan Mas Anies, kemudian itu juga menjadi pertimbangan dan itu memang dipertimbangkan dengan akhirnya disampaikan bahwa Anies tidak maju di Pilkada Jabar, Syahrin menegaskan. PDIP pada akhirnya mendaftarkan kadernya sendiri, yakni JJ Wiradinata yang merupakan Bupati Pangandaran sebagai calon Gubernur Jabar 2024. Sementara itu, posisi bakal calon wakil gubernur diberikan kepada Ronald Sunandar Surapraja yang sebelumnya lebih dikenal sebagai bintang Ekstravaganza serta penyiar radio. Beberapa saat setelah Syahrin mengumumkan keputusan tersebut, Anies Baswedan muncul dan menyatakan bakal memberikan keterangan mendetail mengenai dinamika Pilkada 2024 pada Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.